Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasoihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah dari kitab Munabbihat karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini kita sampai pada bab kedua, makalah ke-17. Pada makalah ke-17 ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan waqila tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Kaum muslimin rahimakumullah, pada makalah kali ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan kepada kita tentang dua tipe manusia. Yang pertama, manusia yang bahagia atau beruntung, dan yang kedua manusia yang celaka atau merugi. Siapa itu manusia yang beruntung? Manusia yang beruntung adalah manusia yang menjadikan akal sehatnya sebagai pemimpin dan menjauhi hawa nafsunya. Lalu siapa orang yang rugi atau celaka? Orang yang celaka adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin dan akal sehatnya dia tinggalkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan dalam kitab Nasoihul Ibadnya, wal maqalatu utawi maqalah as-sabi'ata asyarota kang nomor 17 iku kila den dawuhaken tuba bejo kumayangan temenan ai al khairu tegese kebagusan al kathiru kang akeh. Jadi yang dimaksud tuba itu apa? Tuba adalah kebaikan yang sangat banyak. Siapa? Liman kadwe mong sireman kanakang ono pengakluhu akaleman ono iku amiron dadi pemimpin. Bi ayak tadia gambare kelawan yento nuruti sopoman bimurodi aklihi kelawan karpe akaleman al-kamili kang sempurna. Siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah orang yang mengikuti bisikan akal yang sehat, yang sempurna. Dengan kata lain, akal manusia itu ada dua. Ada akal al-kamil, akal yang sempurna, ada akal yang tidak sempurna. Akal yang sempurna manusia akan menuntun manusia pada kebaikan demi kebaikan. Artinya, akal sehat manusia akan menuntun seseorang menuju tauhid, menuju ma'rifatu, maturah. Sementara akal yang tidak sehat tentu beda ceritanya. Wahawahu hale utawi hawa nafsu neman aimai lanu nafsihi tegese condonge awakeman ilama maring pangsema latas tahi kang orang arepaken sopo nafsuhi ingma min ghairi dang yatin saking orang ngundang asar ngikang bongso sara iku asiron ditawan imam nungan tegese den cegah min dalika saking mengkono-mengkono mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau orang yang beruntung itu bisikan akal sehatnya dia ikuti, lalu bisikan hawa nafsu yang bertentangan dengan syarak dia jauhi. Wawailun dan kecelakaan ai halakun tegese kecelakaan sadi tukang banget. Siapa orang yang celaka? Orang yang mendapatkan kerusakan yang sangat banyak. Liman kademung sileman kanakang ono pahawa hawa nafseman oneku amiron jadi pemimpin. Jadi orang yang celaka adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin atau penuntun. Apa maksudnya? Bian arsalaha gambare kelawan jantung ikuti sopuman haing nafsu ila mustahiyatiha maring keinginannya hawa nafsu. Jadi apapun yang diinginkan oleh hawa nafsu dia turuti. Kepengen makan enak, beli yang enak, ingin wah pokoknya dia terus sih sehingga dia tak sadar terjebak dalam dosa demi dosa. Wa qulhu hala utanga kaliman iku asiron ditawan, sementara bisikan akal sehatnya dia tidak ikuti.
mamnungan tegas setian tegas min nahwil tafakuri nyatane saking tafakur fini amillahi ing dalam nikmat Gusti Allah Ta'ala haram mahal sepuh Gusti Allah wafi ilo mati hilan ing dalam pagun Gusti Allah Ta'ala haram mahal sepuh Gusti Allah. Jadi akal bisa kita gunakan untuk tafakur, untuk tatabur tentang nikmat-nikmat Allah yang sudah kita terima, tentang makhluk-makhluk Allah yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, sehingga akhirnya kita sampai pada tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.